pengguna jejaring sosial khususnya Cina dihebohkan dengan foto seorang dokter gigi yang tengah sibuk melakukan operasi kepada gadis berusia 9 tahun bersama sang perawat. Sepintas dalam foto tersebut, tampak sang dokter yang diketahui bernama Kui Tianjun rela berlutut di lantai tanpa menggunakan alat bantu apapun dalam waktu yang cukup lama agar menjangkau gigi pasien yang sakit. Dokter yang berasal dari Xi'an, Provinsi Shaanxi ini dipuji karena dedikasinya saat melakukan operasi tersebut. Sang dokter mengkonfirmasi kepada sejumlah wartawan bahwa ia berlutut selama 40 menit selama operasi berlangsung dikarenakan bagian gigi anak perempuan yang terinfeksi sangat sulit dijangkau. Sehingga saat melakukan operasi, ia harus dalam posisi yang tidak biasa. Ternyata foto-foto saat proses operasi diambil oleh seorang perawat dan diunggah ke media sosial. Tak disangka, unggahan tersebut banyak menuai respon.